Kebakaran hebat menghanguskan halte bus TransJakarta di Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Besarnya kobaran api membuat penumpang panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Kobaran api disertai asap hitam membubung tinggi dengan cepat menghanguskan halte bus TransJakarta, Tendean Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Angin kencang menyebabkan api cepat membesar hingga merembet ke jalur TransJakarta di sebelahnya. Saat kebakaran, kondisi halte ramai penumpang karena bertepatan dengan jam pulang kerja. Penumpang langsung berhamburan menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, buat dugaan kebakaran dipicu korsleting listrik. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dengan 30 personil. Belakang, tahu pas saya cek dalam ada korapi. Tapi saat itu ada penumpang nggak, Pak, di dalam? Sudah evakuasi. Kosong, sudah pada buah semua, Pak. Api berawal dari mana, Pak? Dari samping, Pak, belakang dekat jalan layang ini, Pak, belakang. Belakang jalan layang. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di sekitar lokasi macet. Lintas flyover arah Pancoran juga ditutup sementara. Selain itu, imbas kebakaran, 3 rute bus TransJakarta pun terpaksa dialihkan. Rute Tendean Ciledug hanya melayani penumpang sampai halte Rawa Barat. Sementara rute 13C dan L13 dilakukan penyesuaian dari Rawa Barat menuju Puri Beta. Dari Jakarta, Helmi Sejengbati, iNews melaporkan.